Ahmad Azwari berhasil menyumbang 1 medali emas dari cabang olahraga para renang bagi kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games 2022. Ditemani anak perempuannya, Ari tak bisa menyembunyikan ekspresi bahagia ketika menerima medali emas pada nomor mens 50 meter butterfly S9. Ari tak menyangka akan menyabet medali emas pada nomor ini karena sebenarnya menargetkan medali emas pada nomor mens 50 meter freestyle S9 yang akan dipertandingkan Jumat ini. Setelah hampir setahun mengikuti pelatihan nasional, medali emas pertama ini dipersembahkan untuk orang tua, istri dan anaknya yang setia menemani di setiap perlombaan. Sang istri Christina Handika pun tak kuasa membendung rasa haru dan bersyukur atas prestasi yang berhasil diraih suaminya demi mengharumkan nama Indonesia. Yang pertama ya terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini emas pertama perorangan. Kita udah pelatnas itu satu tahun, ya hampir satu tahun lah. Dan ini hasil yang sangat memuaskan bagi saya dan ikut berkontribusi buat Indonesia. Ini memang targetnya emas? Ya, ini sebenarnya ditarget di 50 bebas. Cuman ini ya ini mungkin kejutan yang mungkin besok saya akan maksimal mungkin untuk memberikan terbaik buat Indonesia. Luar biasa sih, dia jauh dari anak istri untuk Indonesia dan akhirnya terbalaskan dengan medali emas. Kita selalu kasih doa, selalu datang di pertandingan dia. Doa nggak akan pernah kita lupakan lah, doa itu paling utama. Ya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi.